tes rapid dah bawa? Apa? Tes rapid tes. Dah. Mana? Ada kat beg. Kat beg. Sebut dengan surat ni sekali. Azila. Adik. Berapa bulan tak pergi sekolah ni nak? 5 bulan. Hampir 6 bulan. Ni pun penghujung nak exam ni. Ayuk. Hari ni start exam. Exam 22 hari bulan 11 ni. Ni Mimi dengan baby ikut ni. Ni first time ni daripada start KP 3.0 1 Jun hari tu. Dan sehingga sekarang inilah hari pertama Isnin 22 hari bulan 11 barulah dapat masuk ke sekolah. Sekolah baru. Itu pun dia selang-seli kan macam pagi yang sekolah atas yang K1 and K3. K1, K2, K3 pukul 12 dan sampai pukul 3 lah macam tu. Dia akan buat menghadiri exam untuk peperiksaan sebetulnya. Okey, nanti buat elok-elok nak ya. Ayuk. Ayuk fokus ya. Ayuk ya, fokus ya. Nanti buat betul-betul isi betul-betul ya. Okey, Asila. Okey, do your best, okey? Good luck ya. Good luck. I wish that you can do good, okey? You can answer all the question, okey? Okey. Just relax. Okay. Feel all the easy question first, then lastly, okay, yeah, kita a bit late, it's okay, do hope we can reach earlier, okay, kita ikut jalan bypass ni, we have cepat, 12 more minutes, yeah, boleh. Kena sampai pukul 12, sekarang dah pukul 11.48. Mujur kita ikut AMJ bypass, apa nama, agak kosong lah ya, jalan kosong. Kalau ikut bandar dekat tapi jam, walaupun 8 km, tapi waktu perjalanannya memang jauh, lama, setengah jam ya. Kadang lebih kalau kat sini 10 km, tapi perjalanan dia mengambil masa sekitar 20 minit paling lama. Sebab lancar kurang kenderaan. Okey, semoga kita segera sampai. Kita akan lalui berapa lagi traffic light. Ini satu. Okay, lepas ni ada lampu merah kat depan lagi, T Junction. Okey, ambilah hijau. Okey, kita maaflah kena laju sikit. Ambilah lepas. Okey, ada lagi lampu merah simpang T kat depan. Tadi dah bangun awal-awal subuh 5:05 nak sediakan ni tu. Ah, bangun pukul 3:30. Rupanya Mujur dah dapat call balik, check schedule jadual waktu masuk tengah hari. Nasib baik tak gegalkan anak pagi-pagi. Tak kejutkan untuk bangun. Itulah kau tak bangun dah. Siap-siap, lepas itu tak jadi, tak balik. Sila dengan Akiara selama ni nak 5 bulan lebih buat kelas online kat rumah. Tergantung pada sekolah juga. Banyak sekolah yang dah masuk awal, ada sekolah yang lambat, tak tentu ya. Berperingkat sekolah Kiara dan Asila baru hari ini. Ini hari ini pertama, hari pertama masuk. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Ini yang
Pasti Akiara dan Aisyra so happy ya. Yes. Because today not at the old school, but old building, old class, but a new building, yeah, new school, bangunan baru, Cambridge International, Kaldur Destiny Academy, sekarang tukar bangunan baru dengan nama sekali. Mudah-mudahan ya nak ya, Pipi dan Mimi ada rezeki nak ya. Doakan Pipi Mimi ada rezeki supaya kami dapat terus mampu menghantar anak ke sekolah Destiny International, Cambridge International. Ya, kasihan juga kau nak pindah anak ni, kasihan tengoknya. Harap-harap dan nak ya, mohon doa banyak-banyak kami, Mimi, Pipi ada rezeki ya nak ya. Jadi dapat sekolahkan anak, dapat sekolahkan Ayuk dengan adik terus ya. Tak perlu pindah sekolah. Begitu juga nanti dengan baby Ahtar. Nah ya. Doakan Pipi sehat terus nak ya, Pipi kuat terus nak ya. Kejap lagi kita akan sampai. Sekitar 1 kilometer saja lagi. Lewat belakang sini ke lewat depan sana ni? Depan, masuk depan keluar belakang eh. Contoh putar. Putar. Dari belakang ke depan. Sekarang kita masuk depan. Masuk depan. Okey, ni sekolah lama. Kita tengok sebelah kanan ni dah tutup nah, sekolah lama Destiny, dan sekarang kita kat depan saja sebetulnya. Ha, ni dia sekolah baru. Masuk sini ke apa? Tak atas. Masuk terus. Okey, simpang ni bangunan baru. Okey. Masuk ni ya. Belakang putar. Ni ya. Belakang. Oh, sini. Iya. Okey, sorry. Eh, belakang. Sorry, itu dah. Okay, sorry. Ni dia head. Ni dia punya depan. Oh, keren. Ni bangunan persendirian. Okay, ni bangunan persendirian khusus untuk akademi ya, Cambridge International School. Memang besar. Memang puas hati. Yang sebelah kiri tu wisma dia. Mana jambatan sini tu hari tak jadi eh? Ini wisma untuk gedung wisma olahraga dia, untuk acara. Hari tu kan ada ni kan? Ada ni. Dah tak jadi. Pasal ini tinggi tu bawah paling gurun. Okey. Kita putar ni bangunan dia memang best. Luas lagi tak ganggu. Apa ni? Okey, kat sini ya. Kat sini ya. Okey, kita dah sampai. Tak mundur ni tadi ke parking. Dia kat sini ya, tak boleh ke depan. Boleh ke situ boleh. Ha? Boleh ke depan situ boleh. 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 Boleh kan? Boleh. Tak ada apa ke? Okay, kita ke sini nak ya. Boleh. Okey. Sampai. Okey, jom nak. Tu sampai nak. Okey. Sudah ambil. Ada tak? No. Kat beg. Beg mana? Ini. Sini nak. Sini sayang. Sini sayang. Ini nak. Okey, ni. Jatuh sebelah. Okey. Scan already. Okay, enough. Okay, take your bag. Okay, bye-bye. Bye, Akiara. Bye. Okay. Jom. Jom balik. Baby. Sekejap.
Jom. Nah, ini baby dengan Mimi. Okay, kita gerak dulu ya. Ramai ini. Okay, sampai sini aja video kita. Satu semua orang hantar anak, parents semua. Okay, ni dah bangunan dia. Memang best. Okay. Selamat. Lepas tu, aman lah tempat ni dia. Tak ada gangguan apa-apa. Memang bagus sangat. So, bangunan dia seluruhnya diguna oleh Destiny. Wow, memang best lah. Okay, sampai sini saja. Sekarang kita nak ke Hong Leong Bank hantar isteriku pergi buat kad. Ya, sama. Kita pergi buat mohon kad baru . Ke ATM dah nak luput dah. Okey. Wah, kita tengok daripada sini waktu dia bangunan dia jauh daripada jauh bagus. Keren. Okey, tu bangunan lama kat sana tu. Tu bangunan kedai yang disewa. Okey, alhamdulillah semuanya lancar. Mudah-mudahan anak dapat menduduki peperiksaan dengan baik. Okay, semoga dapat markah yang baik. Kasih bed dulu. Okay ya. Nanti jumpa lagi di video episode seterusnya.